Wuri-wuri. Lah iki mulane wong Jawa iki. Wong Cina pinter ngomong Jawa. Wong Cina to? Jawa tos. Mix. Ora. Jawa tos 100%. Jawa tos. Tapi kok yo Cina ya, Pak? Ya kayak Cina ya. Hah? Cina. Cina, iki bojoku iki. Ya bojoku Cina ya. Ora-ora mbarepku, mbarepku. Selamat esuk sugeng enjing. Malah ke rumah inggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan saya Latif dari Surindo Family Channel. Saudara-saudara sekalian, pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, hari ini Anda akan saya ajak untuk menyaksikan sebuah kegiatan yang diperakarsai oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Paramaribo Suriname, yaitu kursus bahasa Jawa dan kursus bahasa Indonesia. Kegiatan ini sudah berkembang mulai tahun 2023 ya. Di awal tahun 2023 di berbagai daerah yang ada di Komowene, kemudian di Wanika, kemudian di Paramaribo, secara serempak diadakan kursus bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Hal ini dikarenakan karena banyaknya animo masyarakat yang ingin menguasai bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Nah, di Lili Dorop hari ini ada dua kelas, kelas 1 dan kelas 2 atau kelas ngoko dan kelas kromo ya. Memang sudah dipisahkan karena mereka berbeda level. Dan kita dari KBRI menyewa atau meminjam sebuah tempat di sekolahan ya, namanya Johannes Froelich School yang ada di Lili Dorop Wanika Suriname. Dan mudah-mudahan nanti bahasa Jawa dan bahasa Indonesia mungkin menjadi salah satu kurikulum yang ada di Suriname. Kita doakan saja. Baik pemirsa, ikuti kegiatan kami di kursus bahasa Jawa yang ada di Lili Dorop Wanika Suriname. Ikuti. Sugeng ajeng, Pak. Latif. Kulo sange Indonesia, Pak. Kulo ajeng ngeliput kegiatan kursus bahasa Jawa ya. Ya. Niki kelas nopo niki? Kromo. Niko ngoko. Oke. Oke. Yes, good, Pak. Ayo. Coba kita ke kelas kromo dulu ya. Oh ya, ke kelas ngoko dulu. Bisa ternyata pesertanya tidak cuma remaja tapi sudah berumur, usia yang sudah tidak muda lagi ya. Dan terlihat tidak cuma orang Jawa saja yang mengikuti kursus ini tapi juga orang dari etnis Afrika atau orang hitam. Baik pemirsa, ada dua kelas yang ada di Lili Dorop ini, yaitu meliputi kelas pelajaran bahasa Jawa ngoko dan pelajaran bahasa Jawa kromo. Pelajar di Suriname sangat antusias sekali mengikuti pelajaran bahasa Jawa ini karena masyarakat Suriname termasuk yang keturunan Jawa itu sangat banyak sekali sehingga sering sekali berkomunikasi di jalanan maupun di tempat-tempat penting dengan menggunakan bahasa Jawa. Yang lebih menarik lagi adalah ada beberapa peserta yang bukan dari keturunan Jawa tapi dari etnis Afrika atau
orang kulit hitam. Saged sanjangan kali basa Jawa nggih. Niki kromo nggih. Kromo inggil napa kromo? Kromo lumrah madya. Lumrah madya. Nanging secara sulinama. Kula kula piyambak mboten saged sanjang kromo inggil mboten saged. Ya kok kok wae Pak. Namung namung padharang. Nggih ta. Nggih. Oh nggih. Nggih. Om dan jenengan ini kelasnya kelas kromo. 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 Turun paham. Turun paham. Dereng saya. Dereng saya ya. Pak wis paham dereng saya. Oh iya. Tapi seneng ya bu. Iya. Dereng. Om dan kulo piyambak aku dewe. Iku verdrit nek ene wong Jawa ora entar ngomong Jawa. Sayang banget. Soale wong ireng oke okay, inter ngomong Jawa. Wong yeah, yeah, Hindustan oh, inter ngomong Jawa. Lah kok dhewe Jawa ora inter ngomong Jawa. Lah iya. Ora gelem ngomong Jawa. Sosone delan. Nggih. Boten-boten aku ngomong Jawa lho, Pak. Iya, aku dadi wong Indonesia iku trots iku bangga. Seneng nek en atine. Mongkong atine. Ya. Eneng kursus bahasa Jawa ning Suriname. Lha iki malah wong Cina inter ngomong Jawa. Mau Cina to? Mboten. Mix. Ora. Cowotos. Tapi kok yo Cina ya, Pak? Iya, kayak Cina ya. Matos iki. Cowotos. Hah? Iki Cina. Cina, iki bojoku iki. Ya bojoku Cina ya. Ora mbarepku, mbarepku. Iki mbarep. Eh, kesela wae. Iki Suriname. Iya, Suriname family kok delok ya ning Suriname family. Iya. Oh, ngono. Oke, oke. Ya, gua aku teko. Enggak ya, film. Ana vlog aja rame pasti. Ya, pemirsa ternyata luar biasa ya. Pesertanya bukan anak muda lagi, ini sudah usia lanjut lah. Jadi semangatnya itu yang bikin kita ikut semangat. Pokoknya mudah-mudahan bahasa Jawa, budaya Jawa terus lestari di Suriname. Karena apa? Biar bagaimanapun Suriname adalah bagian dari negara Indonesia, terutama bangsa Jawa. Ayo ikuti terus video kami. Ngomong ke ngawurui dino pitu pasaran 5 sasi rolas tahun 8 windu papat karo wuku dikandoso. Ya, iku kanggo niku atas wong Jawa perlu mangerteni iku. Nanging ana ing kene, ana ing kursus kene, ora ngolah kanggo niku, kanggo ne basane basa Jawa ana ing krama utawa ana ing moko. Ya. Wiya dinangka tak dunungke kanggo niki tak tambahi menawa kanggo ne sasine taune windune lan sak piturute. Ya ing kene iki tak cukup kanggone acara iki tak sambung karo turunan. Kok ada temen ta iki? Turunan saka Bapak Biung. Father and Mother, ya. Anak buyut angka papat
10 telulas kiyeng kiyeng ampleng turunan utawa urut-urutane wiwit anak putu Canggawareng udeg-udeg gantung siwur kerupak sente depok bosok gale asem cumpleng cumpleng ampleng menyaman menyo-menyo tumerah iku tak kira kita menungso sing wis duwe anak oke-oke mung bisa teko kene wareng iku pelune sampean pelune duweni umur luwe 100 tahun bisa gayuk ana ing wareng dadi niki mo urutane sebutane mengko mengko uga sangka bapak lan ibu bapak karo biyung iku ya sebutane padha sangka bapak biyung bapa biyung iku mau ya anak bab popo karo biung dua anak putu buyo transak pitrute temeko kene iku arane menawa jaman kuno iku ana wong sing miturut catatan sejarah-sejarah jaman kuno iku menungso ana ing tanah Jawa iku duweni umur luweh 200 utawa 300 tahun. Iku mbok kena dipercaya lan orane iku aku ora mangerteni. Nanging iku saka sejarah wong tuwa mbiyen. Mula awake dhewe iku ana ing Suriname kene. Muri-uri kanggone basa Jawa utawa adat tata cara Jawa. Tetinggalane nenek moyangnya awake dhewe supaya kita ana ing Suriname keturunan bangsa Jawa kontrakan maune bisa mangerteni apa sing digunakake nenek moyangnya awake dhewe ana ing tanah Jawa. Jenenge sapa Evelina singgo di Kromo. Manggone? Manggone nang Melustrat. Nang Pulau Walu. Bisa perkenalan? Iya. Kenapa sih? Jenengku Evina, singgah di Kromo. Yang punya Melusa nomor 38. Iya. Saya Randy Kel. Iya. Aku wis kawin. Iya. Nyambet kawin. Aku nyambet kawin. Oke. Ibu Evelyn melu belajar bahasa Jawa ta? Kenapa? Aku melu belajar Jawa, bisa aku ra iso ngomong Jawa sak. Muri-muri bahasa Jawa. Supaya bisa di separate kanggo anak lanjut. Oke. Okay. Aku disebut ake sayur-sayur 05. Sayur nomor 5 kubis, yeah. Walu, yeah. Sawi, yeah. Okra, yeah. Lan lumbu manis. Lumbu manis. Aku disebut ake beburon warna 5. Dira. Asu. Ya. Asu. Pite. Ya. Kucing. Kucing. Lemot. Ya. Nokin. Nokin is. Beburon pirang-pirang kok disebut. Atus aku.
Orang tiku. Sapi. Sapi. Oke. Okay. Aku di ya, aku disebut ake ya warna warna limo. Warna limo, abang, putih, biru, coklat. Iya. Lan ireng. Ireng. Oke, okay, wes entuk kosobalen to? Kosobalen. Oke, okay. Kosobalen iso. Oke. Okay. Aku nyebut tembung dawa. Dawa cendek. Cendek. Ado. Ado ado cedak. Cedak. Oke. Okay. Lah dhuwur. Dhuwur pendek. Ngisor. Oh, ngisor. Oh. Suge. Suge miskin. Miskin. Udan. Udan terang. Terang. Ya, it's good. Ya. Oke, okay, selamat esok, Bu. Nggih, panas tune, Pak. Bisa ngomong Jawa ya? Iya. Sapa jenenge? Jenenge sapa? Jenenge sapa? Jenengku Natali. Natali. Saka Bawang ndi? Saka Bawang ndi? Lili Dorp. Lili Dorp ya. Wis suwe melu kursus bahasa Jawa iki. Wis suwe. Tolong sasi. Iki bakineling ya. Bakineling yang pas-pas ya. Oke, okay. Aku bekerip ya. Amdan bakineling mesti si urung vlog banget ya. Makwe seneng kursus bahasa Jawa seneng. Iya. Oh, seneng. Apa dul stelinge melu kursus bahasa Jawa iki? Dul stelinge tujuane. Kene ngopo melu kursus bahasa Jawa? Melu kursus bahasa Jawa sinau anakku. Oh, belajar anake. Iya. Oh, ngono ya. ma tak delok sampeyan iki rada mix-mix ya, ora sosok pure Jawa ora ya? Ora mix. Mix karo apa bangsa apa? Wong Iran. Wong Iran. Ora aku sing ngomong lho. Sampai ngomong dhewe kok kira ya. Dadi nek wong Indonesia ngomong Iran iki rada grofu ya. Dadi ngomongnya etnis Afrika ngono. Oh. Ya. Oke, behalve basa Jawa kuwi melu basa Indonesia marang? Ora. Ora. Iki perlu basa Jawa ya? Iya. Lah kapan bare iki? Karo kursus basa Jawa. Agustus. Agustus. Oke. Okay. Aku ya kefilisitir ya, aku melu trots ya, trots dadi wong Indonesia nek eneng kursus basa Jawa nang Suriname iki lantaran Indonesia ambassador ya. Aku melu bunga omdat nang kene wong kafir 15% wong Jawa nang Suriname lah moro furu wong Jawa Suriname ora kabeh pinter ngomong Jawa ya. Amarga isi. Isi ya. Lah iki aku bunga lah eneng apa kursus basa Jawa ya. Aku kefilisitir karo sampean muga-muga terus inter and iso ngomong Jawa and iso belajar Jawa ya. Iya. Oke, sekarang pemirsa kita akan coba sapa ya. Salah satu peserta kursus yang masih muda belia ya. Kayaknya bukan pure keturunan Jawa ini ada mix-mixnya dengan saya enggak ngerti ya. Kalau tadi mix orang etnis Afrika, sekarang kita coba tanya beliau. Selamat esuk Sugeng Enjing. Dia panggil sini Pak. Ah, panggil sini. Sugeng enjing ini. Oh, iya. Aku belajar ngomong dia panggil sini. Oke, okay, jenengnya siapa? Jenengku LG Guel Sarmo. LC? LG Guel Sarmo. LG Guel Sarmo. Iku saka Bawang ndi? Lilidorop. Lilidorop ya. Wis suwe belajar nganu kursus basa Jawa. Telung sasi ya. Gue seneng ya. Seneng ya. Mata deloke kowe ora sosok keturunan emang Jawa ya? Mix. Ya aku pure Jawa. Ya pure Jawa. Oh, ketoke kok ora Jawa. Oke. Okay. Apa dul stelinge tujuane belajar Jawa? Aku arep belajar bahasa Jawa gitu. Amarga aku mak ibuku ora ngomong Jawa. Bahasa Jawa terus akeh karo aku. Aku arep belajar meneh kan. Okay. Ya. Apa duwe dul stelinge arep studi nang Indonesia? Ya insya Allah, aku gelem. Wan Indonesia ambasador ngeke ibers, oke, ya. Kanggo studi Suriname, belajar nang Indonesia. Ya. Aku belajar ngukur, dan aku arep belajar
krono barang karo bahasa Indonesia. Terus bahasa Jawa sing paling angel opo ne? Ngomongnya of aksen opie? Nulis ya? Angel. Ngomong orangnya. Om Ted tak deloke apa jenenge bahalva aksen ya nulise eneng sing aksene o eneng sing a. Iya. Piye kabare kepriwe opo menene Indonesia ngono tekan Indonesia iku dialeke first skill. Iya. Ono ngapak, ono Jawa kulon, Jawa wetan. Yo. Ya aku ndelok seri Indonesia. Basa Anders. Iya. Ya. Anders. Ya iku mengko dipelajari kabeh ben supaya kue inter apa jenenge ngerti dialek-dialeke Jawa sing ono ning Indonesia. Oh. Ya. Nah, aku pesen bareng bahalva basa Jawa kudu bahasa Indonesia. Oh. Ben nek ngopi iso bahasa Indonesia, moro ngerti luwih oke meneh. Iya. Omdan nek Jawa iku ya sosok ning ning bawah Jawa, nek Indonesia, here Indonesia, ya. Hele Indonesia inter iso komunikasi. Ya. Nek kowe by for bill teko nang Indonesia nang Jakarta kono ora iso basa Jawa itu. Oh iya. Ngertine nang Solo, Yogyakarta lan sak pituri tapi yo ene siji loro sing inter basa Jawa. Mak ora padha-padha bisa-bisa so padha-padha ora first skill atuh. Oh, males bahasa Indonesia karo basa Jawa atuh ya ene siji loro watake sing wordene padha ya. Oke, iku wae kesuwun ya. Sekarang kita akan menyapa salah satu peserta yang sangat spesial sekali yaitu peserta kursus bahasa Jawa dari keturunan etnis Afrika. Kalau di Indonesia bilang kulit hitam ya. Kita akan coba sapa langsung apa benar beliau ini bisa bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Selamat esuk sugeng enjing. Widujang. Malah kromo inggil. Malah bisa kromo inggil ini saya bisa kalah ini. Asmane sih dan jenenge sapa? Jenengku Davon Saduku. Rafon? Davon Saduku. Oh, Davon Saduku. Wow. Inter ngomong Jawa flat ya. Wis suwe melu kursus iki. Ora. Mi wonder yo. Ora inter flat. Mi wonder yo. Tak Jawa flat yo. Tapi belajarnya piye? Soso nek kene tok apa ning omah belajar basa Jawa? Nang omah mbakku wong Jawa. Wong Jawa ya. Oh, ngono. Aku maku sakit ukawir. Mupu aku. Oh, ya. Dipupu karo wong Jawa. Iya. Oh, pinter ngomong Jawa terus ditambah kursus ning kene. Iya. Mak seneng karo basa Jawa? Iya, seneng aku. Darom aku belajar. Kepengin moro dipi ya. Om Dad yo nek inter sembarang tali ku enak kepenak ya. Iya. Inter komunikasi ora sosok karo wong bangsamu, wong kreol ya, tapi karo wong Jawa, karo wong ya sapa wae sing inter tal iku. Oral Jawa ya. Iya. Ma angele babagan opo nek kursus melu kursus basa Jawa. Angele tale sing angel sing bagian opo? Ngomong karo nulis. Nulis ya. Iya. Nah, terus kira-kira tekan kapan ini ke kursusnya? Agustus. Agustus ya. Iku separ ente ya. Enggawe apa jenenge? Exam. Yeah. Oleh khaslah entuk diploma. Iya. Yeah. Sertifikat. Oh. Sertifikat terus bakal dibudalke ning Indonesia apa piye? Ya, asik dah kali kaget kreh. Budal Indonesia, tolan Indonesia, ya. Studi Indonesia. Gua ketemu Presiden Indonesia. Iki didelok karo Presiden Indonesia loh. Ya. Oh. Wong Suriname, Foral, bangsamu, bangsa wong Kreol ya. Wong Irang inter ngomong Jawa. Iku spesial banget. Aku melu bunga. Ya, yes, pokoknya aku kepilisitir karo gue sing melu kursus basa Jawa ning kene. Muka-muka inter lancar orang yang alangan apa-apa ya and iso untuk diploma and untuk kenes sing lebih langarik ini naik inter dolan yang Indonesia ya oke sama nama ya kesuwun ya kesuwun oke baik pemirsa ya budiman saudara-saudara sekalian dimanapun anda berada setelah kita menyapa beberapa peserta kursus bahasa Jawa yang ada di Lili Dorop Wanika Suriname. Sekarang pada gilirannya kita akan ngobrol dengan beliau-beliau para dosen, ya, guru bahasa Jawa yang ada di Suriname. Sungguh luar biasa, saya bangga adanya kursus bahasa
Jawa yang ada di Suriname ini, dan saya sangat mengapresiasi terhadap kinerja Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Paramaribo Suriname yang begitu gigih memfasilitasi menyelenggarakan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, kursus bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Semoga bahasa Jawa dan bahasa Indonesia tetap lestari di Suriname. Baik, kita sapa saja langsung dosen-dosen kebanggaan kita yang ada di Dili Dorop, Suriname. Sugeng Enjing, Pak. Enjing. Pripun kabare, Pak? Saya. Saya. Siki saben dinten setu nggih jenengan mulang ta mriki? Saben setu. Jame jam esuk. Esuk jam 09.00 tumugi jam 11.00. Jenengan asmane sinten, Pak? Nami kula Ramin Krama Pawira. Sampun dangu mujal basa Jawa niki. Antawisip 8 tahunan. 8 tahun ya. 8 tahun ngancik wonten Songo. Niku pancen dipun perintah saking Indonesia Ambassador napa kreativitas inisiatif ya, Mbak? Rumiyinipun kula wonten ing kursus. Wonten ing kursus salah jangenipun kula napa menika wonten pertandingan utawi lomba damel pidato utawi ngawontenaken pidato kula juara angka setunggal rikala semanten menika kula dipun utus kalian napa menika pos kanggone organisasi niku boten KBRI niku kula dipun utus kangge nyukani pembelajaran wonten ing daerah Komowen. Oh ngoten. Engkang rumiyin. Nggih. Oh asale saking mriku nggih, begin-begine saking mriku. Okay. Lah terus tinapi Indonesia Ambassador iki nyukani support to. Support. Support dipun. Papan panggenanipun, lokasi-lokasi niku dipun nyukani dipun dorong kalian kami. Oh ngoten. Alhamdulillah kula melu bunga, Pak. Lah niki enggak ada lirling pinter, Pak. Enggak ada pelajar pinter sing teko mawene napa teng parameni apa teng Lili Dorop. Wonten ning Lili Dorop kula mboten napa ngitung. Ngitung niku nggih. Lumayan. Lumayan. Rata kadang ya. Kula wonten ning dinten Jumat wonten ning kemawene nyukani ajaran wonten ning ajaran ngoko lan kromo. Lah kula dipun suwuni kalian napa niku Ibu Neti lan sak panunggalanipun niku kangge biantu kangge nipun wonten ing kelas kromo wonten ing leader. Oh ngaten. Sing teng kromo ana pinten Pak Ongkofir, Pak? Ana ing kelas ngoko wonten total wonten 17. 17. Manggene teng nggih teng sekolah napa teng pundi? Wonten ing sekolah. Teng sekolah ne. Lah niku pripun? Soro komunikasine kali pihak sekolah niku pripun? Nyuwun tu stemming. Niku langkung saking KBRI niku dipun napa niku dipun dorong kalian KBRI sewanipun dipun bayar kalian KBRI. Oh ngaten ya. Nanging kula kerja nyuwun rumiyin kalian napa niku kangge napa niku ketuaipun sekolah. Oh ngaten ya. Nggih. Nyuwun sewu niki Bu Neti. Tukang ngising Bu Neti. Nggih, ngaturaken kawinijengan, Pak. Amin. Amin. Nggih. Bu Neti kula sampun kenal dam. Aku wis kenal suwe karo Bu Neti. Niki konco aktivitas rinteng Indonesia Ambassador nggih. Kejawi teng Lili Dorop teng pundi malih Bu Neti mulang ngono basa Jawa niki. Napa nama teng Lili teng ambasador nggih. Ambasador. Jadi, namun bantu ana ing Lili Dorop. Bantu nggih. Lah sajane sing ngono mriki sinten sing Pak Roy. Oh Pak Roy. Amarga Pak Roy karo Pak Kenneth ide guru sing anyar awake dhewe kudu nuntun. Oh ngoten. Yeah. Oh dados KBKB daerah iku ning guru-gurune ya. Iya. Oh, kemawen nduwe Pak Ramin lan Pak Sony. KBRI Paramaribo kula dan Pak Ngadimin lanang
Lili Doro Pak Roy karo Pak Kenneth nanging ije Lili Doro iki pilot proyek. Lah awak ETW iki guru-guru kabeh kudu bantu dhisik supaya bisa ndelokake piye kahanane. Ya sono wis melaku wis pungkasan kawan anyar Pak Kenneth karo Pak Roni sing bakal neruske TV. Lah iki ono engko pira nek wong pira ning kene lirlinge Bu? Aduh, murid-murid kene iki akeh. Akeh. Kira-kira 40. 40. Ya. Dadi sing interest oke ya sing. Mung kromo ya. Sing interest sing kepengin belajar oke ya. Akeh. Lagi watae perlu diproberi ora sesuai ning kelas tok watae perlu digawe sistem piye ya ben supaya moro seneng meneh wong-wongane moro antre kelek nganakake opo festival Basa Jawa utawane piye ngono. Iya pancen iku awak iku tujuane awake dhewe Pak. Awake dhewe iki toto-toto kanggo iku piye awake dhewe sing bakal nyebarake Basa Jawa. Oke. Okay. Omdat watae nek sistem kelas koyo ngene terus fuga. Wong-wongane aku kepengen sing moro jembar meneh ngono ta. Nek enek aktivitas liyane by for feel koyo wis tau eneng lomba pidato utawa nek gawe apa sing gegayutan karo Basa Jawa ya ben supaya wongane padha luwih seneng ngono. Aku duwe murid ndek taun sak durunge covid. Iya. Durung covid aku duwe kelas songko KBRI iku podo lulus kabeh nanging podo nggawe grup jenenge klub mangan. Oh, klub mangan. Iya. Klub mangan iku sepisan sasi sepisan podo kumpulan nggawa mangan karo cerita karo latihan. Oke. Okay. Iya. Iku kanggo nglancarake bahasa iya, ya. Iya. Iku basa apa Jawa apa bahasa Inggris? Basa Jawa. Iya. Lagi ora diteruskake karo basa Indonesia. Awake dhewe ora guru basa Indonesia, awake dhewe namung guru basa Jawa. Jawa. Iya. Ondat yo basa Indonesia penting barang ya, iya. Lamrik ya. Iya. Iku nek iso dimongsi basa Jawa karo basa Indonesia, kuwi iso bisa ngono ya, ora apik. Iku awake dhewe kudu njaluk palila to, Pak. Kudu stemming ya. Iya. Ondat iki sosok guru basa Jawa. Iya, ya. Iya. Oke. Lah fanaf bekin tekan saiki kira-kira muride iku ana sing mrotoli ana sing mundur apa tambah terus malah tambah ya tambah terus ada petikan murapi menurut saya murapi ya minggu sing kepungkur tambah piro Pak wingi mau 10 ya sing iku mau 10 ya kira-kira 10 ya andaran ya kira-kira lagi tambahan iki ya liling-liling sing anyar iki apa kabeh liling iki di jalur IP draft apa Saiki tahun iki ora amarga KBRI sing fasilitas sembarang ya. Oke. Okay. Wis ora usah bayar urunan. Sing penting gelem teko wae ya. Ya. Ma bangsane apa jenenge papira-papira itu perlu kopir dhewe. Iya, kopi ya. Kopi dhewe ya. Ya mentat saiki jaman roto repot angin mestine kaya sampeyan sing ngatos saka kumpulane ya perlu verhuting barang bensin kepriwe iku perlu dipikirke kaya ngono. Omdat ya sembarang periodeo ya mengko ya nyelot melempem. Wis puasih semangat nek periodeo ya melempem ya. Piye-piye lah iki perlu eneng. Yo bareng-bareng ya mestine lilinge utawa ana saka ambasador kaya support ya ben koyo sembarang iso mlaku api. Pemirsa, ini permintaan khusus dari dosen kita Bu Neti ya yang kepengin dikirim buku-buku bahasa Jawa dari Indonesia karena sangat penting sekali untuk lebih menjembarkan, ya. Lebih meluaskan kursus bahasa Jawa yang ada di Suriname. Karena apa literasi atau buku-buku panduannya sangat-sangat minim sekali. Sangat-sangat minim sekali. Jadi nanti bisa komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia, bisa ngirim buku dari Indonesia, dipakai di Suriname. Insya Allah akan lebih giat lagi dosennya, lebih giat lagi lilingnya, dan perkembangan bahasa Jawa insya Allah akan lebih baik lagi di Suriname. Koyone iku wae Bu sing iso awake ngobrol ana ing esuk iki Pak Ramin kesuwun banget Pak Ramin ya. Iya. Kesuwun aku wis dikai wektu iso ngliput ana kursus basa Jawa. Aku melu bungah
tak tungake muga-muga bisa lestari terus, bisa mlaku sing apik lan duwe liling-liling sing kualitas. Enek inter monggo nek wis iso slah jajal dibudhalake nang Indonesia. Menawa eneng sponsor-sponsor iki iso budhalake nang Indonesia, ben lilinge tambah sregep ngaten. Nek dipun suwun, Pak. Ya, insyaallah. Oke, kesuwun, Pak. Muga-muga sembarang lancar. Oke. Waalaikumsalam. Ya. Demikian tadi obrolan singkat kami dengan dosen, dengan Lirling, pelajar kursus bahasa Jawa di Suriname. Kita sangat bangga sekali, kita sangat bahagia sekali karena saya yakin kalau seperti ini terus di manage dengan baik di Suriname, bahasa Jawa tidak akan punah dari negara Suriname. Biar bagaimanapun negara Suriname adalah bagian dari negara Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dukung kami terus dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.